kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kita tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data sebisa sesegera mungkin, karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial.